Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika di sekolah sebagai antisipasi peredaran narkoba di kalangan pelajar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar Dinas Pendidikan Kota Jambi dan pihak sekolah untuk dapat memberikan pemahaman atau edukasi kepada para siswa mengenai bahaya penggunaan narkotika. Dikatakan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, bahwa perlunya pemahaman dan sosialisasi kepada para siswa-siswi dari tingkat SD hingga SMP terkait bahaya narkotika tersebut sebagai antisipasi peredaran narkoba di kalangan pelajar. Dirinya berharap dengan diberikannya sosialisasi mengenai bahaya narkotika tersebut, para generasi muda dapat terhindar dari penggunaan narkotika ini. Kami dari Komisi 4 tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya mendorong penyelenggara pendidikan, khususnya dari tingkat SD, SMP, untuk juga memberikan pemahaman terkait dengan bahaya laten narkoba ini. Karena macam-macam bentuknya sekarang narkoba ini, bukan bentuk yang kita bisa lihat. Karena sekarang sudah ada metode yang baru, kriminalitas itu sudah dicampur dengan jajanan anak-anak, dengan seperti permen dan lain-lain. Jadi kita juga harus memantau anak-anak kita, jangan sembarangan juga untuk membeli jajanan di sekolah. Kita khawatirkan itu sudah dimasukkan dengan kejahatan model baru dengan jajanan anak-anak tadi. Sandi, Cek TV, melaporkan.